Halo guys, welcome back to my channel. Oke, kita lanjut dari beberapa pekan lalu gue baru bisa upload video. Oke, kita mulai ya. Anjir, dituker. Dituker. HP-nya dituker. Tuh, kocok. Coba. Lanjut ya. Naik ke lemari. Oh my god. Ini. Naik ke lemari anjir. Ibunya naik ke lemari, si bapaknya di bawah. Anjir, kacau ini emang. Nih, jangan sampai kayak gini nih. Bela-belain coba. Kirain naik. Lihat ya guys. Untuk udah buka puasa ya. Ibunya tidur. Kirain ada dering guys. Anaknya di bawah. Oke. Ada aja yang kelakuan warga pesan. Hah? Lo mau temenan sama gue? Sorry, gue gak level temenan sama orang yang sedikit hartanya. Karena kenapa? Gue lebih level temenan sama orang yang gak punya harta. Biasanya lebih tulus. Apa berteman harus memandang banyak harta atau enggak punya harta ya? Padahal sama aja. Ya mungkin gengsi ya. Nah lo, ketahuan ayo. Kan? Ayo, kamu ngapain? Kenapa belum tidur? Udah jam belum segini. Tidur. Kan kemarin bilangnya kamu mau tidur lebih awal, nggak bakalan tidur jam segini lagi. Sekarang udah jam baru jam 8. Kamu lihat jam belum? Masih scroll TikTok, nontonin live. Masih main Mobile Legend, nongki-nongki di luar. Kamu nih, buruan balik, tidur. Berhenti taruh gadgetnya. Setelah nonton video ini, kamu mau tidur. Jangan lupa wudhu, baca doa. Biar dapat mimpinya yang indah. Dan berdoa supaya besok masih dibukakan mata. Dan masih bisa melihat keindahan-keindahan di dunia ini. Termasuk aku. Ya kan gak ada yang tahu maksudnya tuh. Ya siapa tahu aku jadi salah satu keindahan kamu di masa yang akan datang gitu kan. Siapa tahu jadi Joli kan gak tahu jadi suami istri. Udah tidur? Tidur. Oke. Ya gak salah juga sih ngingetin buat tidur ya daripada nonton TikTok, nonton yang lain-lain ya. Nih tidur. Sebelum nikah, aku seperti ratu. Setelah nikah, aku bagaikan balung. Masalah sepele, suami langsung marah. Uang jajanku dipotong begitu saja. Setiap hari, ku cuci baju kotor. Dan aku harus selalu masak nasi. Menyedihkan sekali nasibku ini.
Dia pegang handphone dan lihat cewek seksi. Muka menjengkelkan dan bermata genit. Aku putuskan untuk gantiin dia. Jadi ceritanya si ibunya ini nyindir si bapak, tapi si bapaknya slow aja main HP. Tapi kalau buat gantiin dia langsung balik dia. Hah? Oke, ada aja nih. Next ya. Jadi kalian tahu kan, jadi di pompa ini kayak balon yang ketiup angin dibikin. Oke, lucu ya, mantap. Next ya. Oke, pretty bang gitu. Ada customer apa siapa gitu. Tekstin dia. Gue lanjut ya. Kalian nyadar gak? Yang satu lagi yang tengah berekspresi gitu sama yang satunya lagi. Nah, yang kerudung yang warna apa nih? Coklat apa krem gitu ya? Dia flat banget wajahnya. Coba ulang ya. No, kan? Saya lagi nahan sesuatu. Gitu. Asik, jomblo happy. Ini dua-duanya ya, flat banget nih. Yang tengah doang yang bersemangat gitu. Next ya. Ini apa nih? Tak gajel tau. Aduh, kuda, men. Gajel tau. Ya Allah. Ya Allah. Gajel tau. Gak ada remnya. Iya kan, dari bawahnya sepatu kuda itu kan besi, kena aspal. Ini turunan. Coba diulang deh. Ya. Ini. Dia lari dari sana nih. Ini. Dia gak bisa ngerem. Iya benar ya Allah. Gak tahu gimana bawahnya. Aduh. Ada kasihan, ada pengen ketawa juga sih lihat gini. Kasihan sih, lebih ke kasihan. Kalian lebih mana? Seru apa? Ya. Aduh, menang banyak guys. Menang banyak ini mah. Tarik Bang Haji, lanjut ya. Dia di kamar mandi nih. Mandi diintip. Aduh. Menang banyak ini masih. Enggak tahu lah siapa. Lanjut dulu, guys. Ada yang nanya. Tahu enggak sih obat perangsang perempuan apa? Duit. Kasih duit dia belanja happy udah. Perangsang tuh ke bapak mau. Iya benar. Kalau dia enggak aja ya udah, bapak cari yang lain. Obat perangsang wanita. Duit guys, bukan gini, tapi duit. Ya, masuk akal juga sih. Siapa sih yang gak butuh duit, kan? Apalagi zaman sekarang. Lanjut.
kalian fokus sama yang mana? Jatuh kamu. Coba kalau jatuh gimana? Aduh, bener. Ya, lanjut deh. Buat gue satu gitu kucingnya ya. Kucingnya di belakang lagi main-main. Buat gue dah satu. Gue hilang. Namanya Remo dan Yuri. Aduh, bulan Ramadan. Udah aja orang yang berkutih. Udah gede. Nggak kenangan. Nanti gue kasih videonya. Kucing Remo. Ini dia videonya. Itu banget sih. Woi, ngapain di situ? Kaget aku tuh. Kaget. Apa nih, ulang. Woi! Apa nih, ulang. Kenapa begitu ya? Aduh, sabar ya, sabar kok. Sabar. Kalau efek susah. Next. Lihat gak yang di atas mobil, dia pakai topeng monyet apa topeng singa kayak gini harusnya gini kan, tapi pakai topeng gini. Coba diulang kalau kalian gak gini guys. Ini belajar melenturkan pinggul nih. Biar lentur. Terlalu lama ibu. Semua bayinya hilang. Gak mungkin dong orang. Ya, prihatin sekali parah. Corona ini udah 2 tahun tapi gak ada perubahan. Mudah-mudahan tahun ini corona berkurang. Ini pakai efek apa? Aduh, coba lanjut ya. Ini apa ya? Pakai efek kentut ya. Aduh. Anjir. Next. Lagi di hajatan nih. Di hajatan nikahan kayaknya.
Aduh, apa ini? Ini yang meninggal itu peti mati, peti mayat. Kenapa digini-gini? Ketahuan. Tanya sih gue di sini nih kan susah sih nyimbangin ini. Oke, habis. Oke guys, mungkin gitu dulu dari kita ya kesimpulannya sih. Oke, gitu dulu deh, jangan lupa break. Sudah.